Ya, jadi kesiapan panitia adalah penyambut kongres itu sudah 90% sudah siap. Bahkan dari si registrasi di sekretariat sudah ada 79 cabang terkonfirmasi registrasi via online dan 39 cabang terkonfirmasi untuk registrasi offline nanti pada saat tiba di lokasi kegiatan di Tanah Toraja. Proses persiapan untuk pelaksanaan kongres di sekretariat sudah sangat intens dilakukan banget. Bahkan semua aksesoris kongres, bendera, atribut-atribut sudah terpasang di beberapa titik di Kota Makale dan di Kota Rantepau. Kalau untuk teman-teman misalnya dari daerah luar, apakah mereka akan singgah dulu ke Makassar transit atau ada yang langsung ke Toraja, Kak? Oh iya, dari umum registrasi kemarin ada cabang yang akan langsung dari lokasi, dari tempat mereka langsung naik pesawat dan tiba langsung di Toraja, di Bandara Bengkulu. Terus juga ada beberapa cabang peserta kongres yang akan transit di Makassar. Jadi peserta kongres yang akan transit di Makassar akan berkumpul di SC GMKI di cabang Makassar di Bawakarai. Oh iya, oke. Terima kasih Kak atas waktunya dan selamat siang.